Mereka hidup dalam posisi yang sulit. Indah tersawang dari luarnya saja, di dalam terasa sempit, tak miliki kemerdekaan. Ruang geraknya terbatas, apalagi untuk bebas berpikir, bicara dan berkarya pun terbata-bata. Oh, ini zaman orang-orang tergila-gila pada lohan. Setiap saat bermain dengan lempeng kaca, membatasi ruang geraknya sendiri, memandangi impiannya semenjak dini. Hidup bebas merdeka yang diyakini.